kita akan masukkan minyak. Dan kita akan biarkan minyak ni sehingga dia panas. Bila minyak kita dah panas, bawang merah dan bawang putih yang telah dikisar. Kita tumiskan sehingga kekeringan. Dan saya akan masukkan bawang merah besar. Halia. Saya akan tumiskan sehingga keterangan ataupun naik balak. Okay, sekarang bahan tumisan kita dah keterangan. Saya akan masukkan sardin ke dalam. Okay. Jangan hancurkan ikan dia. Kita just gaul sebentar secara perlahan. Api jangan besar ya. Kita biarkan suhunya sedang. Sekarang saya akan masukkan air asam. Sekarang saya akan masukkan sedikit garam dalam satu kubu kecil. Secukup rasa lah. Sekarang saya akan masukkan sedikit perasa tambahan. Ini terpulang kepada kita rasa sendiri. Saya letak secukup rasa. Akhir sekali saya akan masukkan kentang dan daun limau. Kita akan tunggu dia sehingga kentang ni lembut. Sekarang lauk sardin masak asam kita telah pun siap. Boleh dah makan dengan nasi panas-panas. Selamat mencuba.